kisah cerita dimula. Cerita dongeng pusaka lama. Sebuah negara di Nusantara diberi nama Pura Cindana. Diperintah oleh seorang raja bernama Sultan Alam Syahbana. Tempat berlindung rakyat jelata, Cindana aman sentosa. Baginda Sultan bersedih hati, tidak berputra, tidak berputri. Apalah nasib di hari nanti, siapa akan menjadi ganti? Tahun kita bersuami istri, seorang keturunan pun tidak ada. Barangkali dinda ini mandul lah. Itu kalian sadar kau kan? Ya, jika sekiranya Kekanda meninggalkan dunia, siapakah kelak menggantikan Kekanda dan memerintah kerajaan Pura Cendana? Ampun Kekanda, dinda ada satu cadangan. Bukankah elok kiranya kalau kita mengambil seorang anak angkat? Anak angkat? Mengapa dinda tidak beritahu kepada Kekanda terlebih dahulu? Cadangan adinda memang bagus, istriku. Nanti. Mengisytiharkan kepada seluruh rakyat Pura Cendana, sesiapa yang mempunyai kanak-kanak lelaki diminta masuk bertanding. Duli Yang Maha Mulia Sultan akan memilih seorang kanak-kanak, dan kanak-kanak yang bertuah itu akan disandang gelaran Raja Muda Pura Cendana. Sultan dengan permaisuri Pura Cendana masuk ke balai penghadapan. Bendahara Pusaka Raja, Tuan. Dapatkah PT menjalankan pemilihan sekarang? Silakan, Tuan. Pemilihan dimulakan sekarang. Datuk Bendahara, Tuan. Berapakah jumlah kanak-kanak Pura Cendana ini? Jumlah kanak-kanak 700, Tuan. Laki-laki 100, perempuan 300, Tuan. Baru 400. Mana lagi 300? Masih dalam perut, Tuan. Datuk Bendahara,
Sun. Tadi Datuk katakan 100 kanak laki-laki. Ini beta lihat 10 saja. Inilah yang boleh tahan, Tuan. Yang lain? Kelabu asap, Tuan. Ini cantik. Berikan kepada beta. Aduh, Datuk. Apa nama anak ini? Mila, Tuanku. Mila. Nama Mika? Biji Saga, Tuanku. Oh, nama Mika? Kelopak salah, Tuan. Kelopak salah. Mulai dari hari ini, Datuk dirikan sebuah rumah di luar kawasan istana tempat mereka tinggal. Patik. Saya ada ini senang berulang alik kelak. Faham, Tuan. Mulai hari ini, beta gelarkan anak ini Tun Nila Utama, Raja Muda Pura Cendana. Pura Cendana, Pura Cendana, negeri amanan sentosa. Pura Cendana, Pura Cendana, negeri amanan sentosa. Alam Sabana, Alam Sabana, nama cerita duka bahagia. Alam Sabana, Alam Sabana, nama cerita duka bahagia. Pura Cinta menanggung hari mulia. Itu nila utama, oi punca nama kuta. Pura Cendana, negeri aman dan sentosa. Pura Cendana, negeri aman dan sentosa. Alam Sabana, Alam Sabana, nama dari paduka bagina. Alam Sabana, Alam Sabana, nama dari paduka bagina. Bersyukurlah kita menyambut hari mulia. Aitu nila utama untuk derama kota. Aduh! 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 Aduh!
Ampun, Guru. Sabar. Sabar, Sun. Sabar. Tamatlah sudah pelajaranmu. Besok pulanglah ke istana. Ampun, Guru. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Anak Datun Nila Utama masuk menghadap. Ah, anak Datun Nila Utama. Ayahanda berasa sangat-sangat bangga kerana pelajaran ananda pun tamat. Dari itu, sanggupkah ananda menunaikan hajat ayahanda? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Ananda bersedia menjunjung perintah. Ah, anak Datun Nila Utama. Sekarang ananda sudah dewasa. Bagaimana kalau ananda beristri? Mengapa ananda berdiam diri? Pura Cendana tidak kurang dengan perempuan-perempuan yang cantik. Berlebih-lebih lagi anak Datuk-Datuk Menteri sekian. Pilih saja yang mana satu. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Adapun anak-anak dari Datuk-Datuk Menteri sekian memang tidak layak menjadi isteri patik tuanku. Tidak layak? Sebab? Sebab mereka semuanya bukanlah perempuan, tetapi betina semata-mata. Tun Nila, apa bedanya perempuan dengan betina? Ampun tuan. Perempuan memelihara maruah, tetapi betina menjual maruah. Cih! Bentar aku bumi. Tuanku. Berikan Tun Nila 3,000 dinar. Beta beri tempuh setahun. Mika kembali mesti membawa perempuan menghadap beta. Jikalau tidak, Mika dihukum pancung. Patik sedia menurut kehendak Tengku. Kamilah dengan Patik. Nama Patik Bunga Seruja, anak Datuk Bendahara. Kamilah dengan Patik Tengku. Nama Patik Bunga Kemuning, anak Bentara Mangku Bumi. Kamilah dengan Patik Tengku. Nama Patik Bunga Mawar, anak Datuk Pujangga. Kawin Bunga Patik, nama Patik Bunga Api, anak Datuk Muka Kawin. Hamba tak ingin nak memilih mereka semua. Muka mereka semua tak ubah macam tepung gomak.
Sudahlah, itu benar. Jangan kau menang. Aku sendiri pun tak tahu apa maksud Tunila perbuat demikian. Itu dia pun Tunila sudah balik. Mak, kenapa Mak menangis? Nila, kenapa kan kau berlaku demikian lupa? Karena tuanku menjadi murka. Itukah yang Mak tangiskan? Sudahlah Mak, jangan menangis. Nila tahu apa yang Nila lakukan. Oh ya, Mak, tolong siapkan Nila sedikit beras, gula, garam, cili, dan serba sedikit bahan-bahan dapur ya, Mak. Baik. Barang ini semua Nila. Supaya senang mencari perbezaan di antara perempuan dan betina. Aku bersumpah di hadapan makku dan bapakku. Jikalau ada salah seorang perempuan yang sanggup memasak barang-barang ini dengan sempurna, orang itulah yang akan menjadi pilihan. Tapi jikalau tidak ada, ku haram mencukur sebarang rambut yang tumbuh di wajahku. Dan aku tidak akan pulang lagi ke Pura Cendana. Paham, Sela? Ya, Nila. Barulah Mak paham. Mak, doakanlah agar cita-cita Nila berjaya. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah hajat orang muda? Bolehkah hamba tumpang bermalam di rumah tuan hamba hanya semalam? Oh ya, boleh, boleh. Silakan, silakan. Terima kasih. Silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Anak muda ini siapa nama? Datang dari mana, hendak kemana? Nama hamba Tun Nila Utama berasal dari Pulau Cendana. Tujuan hamba hendak mengembara melihat keindahan sekitar Buana. Oh. Ah, yang ini istri hamba. Yang malu itu anak hamba bernama Sri Bulan. Siapkan makanan untuk orang muda ini. Tentang makanan janganlah disusahkan. Hamba membawa bekal. Masaklah bekalan hamba ini. Boleh kita masak bersama-sama. Baiklah. Tolong masakkan bekalan orang muda ini lekas ya. Baiklah. Mak, apakah bekalan orang muda ini, Mak? Entah. Mari kita tengok, Nak. Mari. Sudah nak,
kembalikan saja onca ini kepada orang muda itu, Nak. Biar Mak masak apa saja yang ada. Baik, Mak. Maafkan hamba, wahai orang muda. Hamba tak dapat memasakkan barang-barang dalam uncang ini. Karena semuanya bercampur aduk. Tempat kita masih ada. Ada. Tapi tinggal sikit lagi. Kau turun pemandang boleh lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hamba bernama Tunila Utama, berasal dari Pura Cendana. Tujuan hamba hendak mengembara melihat keindahan sekitar Buana. Bolehkah hamba tumpang bermalam di rumah tuan hamba hanya semalam? Silakan, Nak. Boleh, boleh. Mak Intan, siapkan makanan untuk orang muda ini, ya. Baiklah. Tentang makanan, janganlah dikhawatirkan. Hamba ada membawa bekalan. Masaklah bekalan hamba ini. Boleh kita makan sama-sama. Mak Intan, masaklah. Baik. Silakan, orang muda. Bapak berapa orang tinggal di sini? Tiga beranak saja. Tengoklah rumah masjid, lalu orang masjid. Ini sudah bagus, Pak. Kalau anak sudi bermalam di sini, bapak pun seribu kali suka. Intan, apa itu pilih-pilih itu? Pemuda itu cantik ya, Mak. Suka bakal lebih cantik. Perlu cakap begitu pun tak boleh. Campur aduk ni, Mak. Berkali orang muda tu gila, Mak. Atulah lain kali tak duduk dulu. Bapak pun berjalan. Jembatan untuk bapak pun jatuh. Orang semua ketawakan, Nak. Hai orang muda, sayang seribu kali sayang. Rupamu cantik, otakmu mereng. Ambillah balik uncangmu. Situ yang mana nenek peluk? Cucu Puspawangi. Ah!
ke wayung nenek. Yang ini kasut nenek. Wahai nenek di umur tiga, jangan cuma berjaga. Cari dulu di mana ada nenek kawin dengan anak raja. Wahai mamang kepala tujuh, putarkan mata mereka. Mana mereka? Cucu, cucu tak dapat lari. Nenek tua banyak sakti. Sekarang nenek nak cari ganti. Siapa kena dia yang jadi? Ah, dapat! Baiklah, kalau nenek banyak sakti, cucu mana nenek perlu? Cucu Intan. Buka. Cucu Kenanga. Cucu juga buka. Cucu Teratai. Ah, betul. Teratai jadi. Teratai jadi. Wahai nenek, cikgu mabondo, pada rambu layak ikondo. Mak nenek. Bolehkah hamba tumpang bertanya, Mak nenek? Boleh. Nak tanya apa, Tuk Janggut? Nama Mak nenek siapa? Nama hamba Pustawani, Tuk Janggut. Apa nama Tuk Janggut? Nama hamba Tunila Utama, Raja Muda Pura Cendana. Ampunkan sakit Tunku. Tidak ada apa-apa yang mesti hamba ampunkan. Bangun. Bolehkah hamba berjumpa dengan ayah dan ibu Puspawangi? Boleh. Silakan. Mengapa tak menggunakan payung? Tak panaskah? Manusia yang takut pada panas, kan itu manusia yang bodoh. Sebabnya? Panas sahabat baik manusia. Panaslah yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Dan panas juga lah yang menyegarkan badan. Kalau tak ada panas, hamba akan mati. Dan Tengku tak akan boleh hidup. Dari itu jangan takut pada panas. Jauhkah lagi rumah Tuan Hamba Puspawangi? Tidak, tidak begitu jauh. Sehabis saja hutan kecil ini, kita akan berjumpa dengan sebuah anak sungai. Di seberang anak sungai sanalah rumah hamba. Silakan, Engku. Puspawangi? Ya, Engku. Mengapa memakai payung di tengah hutan? Kan itu perbuatan yang ganjil.
memakai payung di tengah hutan, banyak faedahnya, Ku. Baiklah, apalah faedahnya? Yang pertama, di dalam limbunan hutan begini, sudah tentu banyak ranting-ranting yang kering. Dengan tak disangka-sangka, ranting-ranting itu jatuh menimpa muka. Kan muka kita mendapat cacat, Engku. Ya, tak ya juga. Yang kedua, takut kalau-kalau najis-najis burung kah, atau najis-najis monyet kah, jatuh menimpa muka. Lagi? Yang ketiga, manalah kita tahu barangkali ada ular yang sedang melingkar di ranting-ranting. Kalau kita tak melindungkan kepala kita, setentu ular itu senang memetuk. Dalam hutan yang begini kecil pun ada ular juga. Manalah kita tahu, Engku? Silakan. Engku, kita terpaksa meranduk air sungai ini. Meranduk? Tak berjebatankah sungai ini? Sudah menjadi kebiasaan orang di sini. Mereka lebih suka meranduk daripada penjebatan. Jadi, tak ada jebatan lah. Ya, apa boleh buat? Meranduk pun meranduk lah. Silakan. Puspa? Ya, Engku. Mengapa pakai kasut di dalam air? Kan nanti bus. Engku, mengapa pakai kasut dalam air? Kan rusak nanti. Pakai kasut di dalam air banyak faedahnya, pesuangi. Banyak faedahnya? Ya, mana tahu dalam air yang keruh begini, entah ada paku kah, kaca kah, duri kah. Jika mau kita memakai kasut, sudah tentu kaki kita selamat, bukankah begitu? Oh, begitu. Jadi, tak salahlah hamba memakai kasut dalam air. Ya, tak salah. Siapa bilang salah? Nah, nah. Orang muda itu? Dia itu anak raja, Pak. Anak raja? Bos, Pak. Namanya siapa? Namanya... Hamba sungguh berbesar hati di atas kedatangan Tengku Tok Janggut anak raja Sang Hanoman. Yang itu bukan nama hamba. Bukan nama Tengku. Tapi anak hamba kata. Pawangnya hanya bergurau saja. Maafkan hamba, Tengku. Maafkan hamba. Tidak mengapalah. Tuan hamba, bolehkah hamba tumpang bermalam di rumah tuan hamba? Hanya semalam. Dengan segala hormat, Tengku. Silakan, Tengku. Silakan, Tengku. Silakan masuk, Tengku. Buat macam rumah sendiri, Tengku. Terima kasih. Silakan, silakan. Rumah patik yang buruk, yang tidak sepertinya. Silakan dulu. Yang sebenarnya, Tengku dari mana? Siapa nama? Dan tak kemana? Nama hamba Tunila Utama. Hamba berasal dari Pura Cendana. Tujuan hamba nak mengembara melihat keindahan sekitar Buana. Oh. Mak, apa? Engku Nila, yang ini mak hamba. Namanya Stanggi. Apa kabar, Mak? Kabar baik, Mak. Ini istri hamba, namanya Tangi. Nama hamba
aku menyanyi. Nama hamba Tempat Bara. Puspawangi memang suka mengusik hamba dan maknya. Adik Sangi. Saya Abang Kemenyan. Siapkan makanan untuk Tengku Nila. Ah, tentang makanan janganlah disusahkan. Hamba ada membawa bekalan. Masaklah boleh kita makan sama-sama. Sudah Tengku, jangan. Patik sudah sedia dalam rumah ini. Tapi ini hajat hamba. Apa boleh buat Tengku hajat? Puncak apa itu, Mak? Puncak bekalan yang Kunila. Disuruh kita masakkan. Yang Kunila. Hai. Puspa, agaknya yang kau bawa balik ini anak Raja Gila, tak? Sudah, biar Mak kembali. Nanti, Mak. Ungku Nila ni bukan orang gila, Mak. Tapi orang yang bijaksana. Ini mesti ada satu muslihat yang kita tak tahu. Tak apa, Mak. Biar Puspa asingkan barang. Kalau emak tak sanggup lah nak mengasing-asingkan Puspa. Ada-ada saja si Tok Janggu tu ya. Alah, Mak. Kita masak, Mak, ya. Kita masak. Terima kasih. Silakan, Pak. Kenapa Bapak tercengang? Luar biasa betul masakan kau malam ini, Puspa. Dari mana kau dapat rempah-rempah ini? Dari uncang Kunila. Dari uncang hamba? Ya. Kami tahu
Sarapan pagi tempuh untuk janggut. Terima kasih. Ma, oh gila ma. Puspa, kenapa kau heret-heret tangan mak ni? Marilah tengok ma. Kenapa? Cakapkanlah. Janggut itu dah hilang. Dah hilang? Hilang ke mana? Siapa yang curi? Bukan orang curi. Mak ni bodoh betul lah. Tadi cukup. Barang lawa, Ma. Marilah, Ma. Puspa nanti dulu. Lawanya ada macam bapa aku. Bapa aku pula. Ada macam bapa engkau waktu muda-muda dulu-dulu tak? Masa Mak dengan bapa muda-muda dulu, mana lah? Puspa ada. Hilang ya, tak? Pula. Jemput makan, Mak. Mengapa kau ni? Dapat beat sampai aku kau langgar. Apa? 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 Macam awak muda-muda dulu lah. Apa yang macam aku muda-muda dulu ni? Orang tu ni nak mampus agaknya. Kunila. Kenapa Tengkunila dicukur janggutnya? Kan ada janggut cantik. Sebenarnya hamba membayar niat. Membayar niat? Niat apa Tengkunila? Begini. Semasa hamba keluar dari Pura Cendana ini, hamba telah janji. Jikalau ada salah seorang perempuan yang sanggup memasak barang-barang yang dalam kuncang hamba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wa ta'ala wabarakatuh. Hajat apakah tuan hamba datang rumah hamba yang tidak sepertinya ini? Kami datang membawa angkatan meminang. Angkatan meminang? Ya. Bolehkah kami naik ke atas supaya kita boleh berbicara dengan panjang lebar? Silakan tuan hamba, silakan. Silakan tuan hamba. Pangiring, jalankan kewajiban dengan segera. Tegas. Sekarang kita boleh berbicara. Silakan tuan hamba. Nama kami Datuk Laksmana Megat Padang Jarak Padang Terkukur. Putra Sang Kuryang Prabu Sakti Ratna Galo Chandra Kiratna. Keturunan ayam Belanda. Ya Allah, panjangnya. Kedatangan kami karena nak meminang anak kamu untuk anak kami, Megat Alang Pangketa.
kami harap kamu terima sajalah pinangan kami. Ampun, Datuk. Sebelum hamba putuskan, biarlah hamba tanya kepada anak hamba. Silakan, silakan. Siapa yang datang ramai-ramai di luar tuh, Bang? Yang itulah Datuk Laksmana Padang Jarak Padang Tekukur. Belum pergi perang dah jatuh tersungkur. Apa hajat mereka datang kemari? Kau diamlah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ampun, Datuk. Anak hamba kata, kita keturunan lain-lain. Datuk keturunan ayam Belanda. Kita keturunan itik serati, tak boleh kawin. Lagi pula, anak hamba kata, anak Datuk misalnya macam kucing. Inilah pertama kali kami menerima penghinaan semacam ini. Siapakah gerangan di kau orang muda? Adiknya kah? Atau abangnya? Adik pun bukan, abang pun bukan. Tersentuh Puspawangi, cina kepada. Cis manusia durjana, kata-katamu sungguh angkuh. Harimau di hutan dapat kujina. Ini kan pula kucing pelihara. Biar berdentum guruh di langit, bumi tak hancur sebelum kiamat. Sudah, sudah, mari pulang. Dengar tidak orang muda, aku beringat padamu. Siapalah payung sebelum hujan, dan siapalah perahu sebelum bah. Payung dah aku siapkan, perahu pun dah aku sediakan. Hanya menunggu hujan di langit. Sudah, mari pulang semuanya, mari. Jatimanis! Kunila, mengapa Kunila termenung? Adakah hal apa-apa? Sebenarnya, sangat berat mulut hamba untuk menceritakannya. Takut kalau-kalau tak diterima. Apa hal? Ceritakan, Kunila. Begini, Tuan Hamba. Semasa hamba keluar dari Pura Cendana dahulu, hamba telah bersumpah. Jikalau ada salah seorang perempuan yang sanggup memasak barang-barang dari dalam uncang hamba, perempuan itulah yang akan menjadi pilihan hamba. Kalau begitu, Puspawangilah menjadi Engkunila punya istri. Ya, begitulah maksud hamba. Tapi hamba masih takut kalau permintaan hamba itu ditolak. Engkunila, kecil tapak tangan nyiru hamba tarahkan. Ini perkara mesti jadi. Adik Sani, oleh adik Sani. Ya, Bang Kemenyan. Panggil Puspawangi kemari. Puspawangi tak ada. Dia dah keluar ke taman. Ke taman? Allah. Engkunila, cobalah ke taman. Minta perundingan dengan Puspawangi sendiri. Terima kasih, Tuan Allah. Terima kasih. Bang Kemenyan, apa yang abang berbeka tu? Kau diamlah. Orang tanya pula nak marah. Engkunila nak ngelendeng anak kita. Orang tua ni nak mampus agaknya. Janganlah adik kangenan merayau
Untanku tadi dah makan ikan dah makan. Lima merkah hijau tangkai. Wahai adikku Puspawang, tak marahkah kalau ku bertanya? Papan beranda hujungnya merah, bakar mercun di tengah hari. Pada kekanda kalau ku marah, berarti meracun diri sendiri. Garuda di dalam besar, perahu mundur di Tanjung Niko. Biarlah kanda berterus terang. Sudikah adik menjadi istriku? Pakai sepatu di atas beranda, daun pandan dipijak-pijakkan. Kalau begitu, kemauan kanda, nyawa dan badan tidak serahkan. Jagalah dirimu baik-baik nak di negeri orang. Baik, Mak.
taatlah kepada suami ya Puspa. Baik, Bapak. Ayahanda dan ibunda kedua janganlah disusahkan. Apabila anda sudah selamat sampai ke Pura Cendana, nanti anda sendiri datang menyambut ayahanda dan ibunda kedua. Baik, Ibu Nila. Sudah pelayaran kita. Satu ini berarti satu hari satu malam. Ini? Hingga sungguh biasa. Berapa harikah kita dalam perjalanan, Linda? Tiga, sudah 11 hari, 11 malam, Kanda. Jauh juga, ya. Oh, jauh. Nantilah kita sampai ke Pura Cendana. Lewat-lewatnya besok pagi. Sudah, Linda, tidurlah. Nanti kalau sampai ke Pura Cendana, Kanda bangun. Tidur. Apakah dikau berhenti di pertengahan hutan? Tapi ini sajalah janji kami. Tetapi aku berjanji ke Pura Cendana, bukannya di sini. Tapi kami mendapat perintah meletakkan kamu berdua di sini. Tahu tak? Mendapat perintah? Perintah siapa? Perintah aku. Hehehe.
saja menghalang kita. Eh, budak-budak, nah ambil lupa kau. Sekarang kau pilih satu di antara dua. Sayang nyawamu kah atau puspawanmu? Baiklah. Sekarang engkau pula pilih satu di antara dua. Pilih ini kah? Atau ini kah? Jerung di laut dapat kupancing. Tidak pula anak yang kecil. Jangan kau sangka air tenang tak ada buaya, Megat. Mandilah. Silakan badan tak? Bendahara Paduka Raja. Pati, Tuan. Berapa lamakah Tun Nila Utama meninggalkan kita? Di dalam hitungan Pati, kalau tak salah, Tuanku, 11 pernama. Adakah mendapat perkabaran apa-apa? Pati belum mendapat perkabaran lagi, Tuan. Sudah 11 pernama Tun Nila pergi. Kabar berita pun tak ada.
Apakah hidup atau dia mati? Aku sendiri pun tak tahu. Bang, kita berserah saja kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan penunda selamat, Bang. Pati-pati, Tonila dah balik bersama-sama dengan istri. Ya, Pati, Tonila. Menantu bapa, menantu bapa, menantu bapa. Eh, anak aku bawa menantu aku balik lah. Anak aku cantik lah. Menantu aku cantik lah. Kamu berempat adalah pengkhianat Pura Cendana. Besok pagi-pagi akan kubawa kamu semua menghadap Sultan. Baiklah. Sekarang aku kira 1 sampai 10. Siapa yang tak lari, orang itu akan kusihirkan. 1, 2, 3. Mengapa di kau? Apa tuanku? Apa tuanku? Tuan Mira sudah pulang bersama-sama istrinya, tuanku. Tuan Mira sudah pulang istrinya. Datuk Menteri sudah mengumpul sekarang beritahu hamba rakyat Tuan Mira pulang membawa istri. Hiaskan istana cantik-cantik. Pada besok pagi kita sekalian menyambut Tun Nila dengan istrinya secara besar-besaran. Anak aku Tun Nila sudah pulang. Adapun janji-janji anak anda di 11 purnama yang lalu telah anak anda tunaikan. Sekarang anak anda telah pun pulang ke Pura Cendana dengan membawa seorang perempuan. Ampun, tuan. Perempuan, eh? Perempuan. Terima kasih Ananda Tun Nila Utama. Adinda Kutuku Permaisuri. Perukah Ananda Tun Nila Utama membawa seorang istri ialah perempuan. Cantik. Cantik macam masa adinda muda dahulu. Putrawangi, inilah ayahanda hamba, Sultan Alam Shah Bana, Raja Pura Cendana. Terima kasih, terima kasih. Yang ini ibunda hamba, Permaisuri Pura Cendana. Kenapa pula tak dikenalkan dengan kita? Tak tahu. Ini tak boleh jadi ni. Kita jangan ketinggalan. Datuk Bendahara Sri Paduka Diraja.
Bentara Mangkubumi. Ini orang sedang cium bau yang wangi, kau menipu di sini. Bodoh batu ini. Ambui Datuk, Datuk ni jalan tak nak tulis pun. Adinda ku Puspa Wangi yang manis, yang cantik, marilah sayang. Adinda ku Puspa Wangi yang cantik. Marilah sayang. Puspawan, adindaku yang manis. Aku rindu padamu, Puspawan. Marilah, aku peluk adindaku. Marilah, aku... Ini apa? Bau busuk. Kau nak potong jalan aku ya? Aduh, wanginya Puspa Wangi. Aduh, wanginya Puspa Wangi. Aduh. Apa yang tercium-cium ni? Aku bukan cium. Hidung aku tumbuh jerawat ni. Aduh. Bapak, kenapa makan dengan tangan kiri? Tangan bapak ni sakit digigit tikus, nak. Awak tolong ambilkan majun. Tangan aku ni sakit lah dengan aku dengan... Nyut, aduh. Sakitnya. Tolong ambilkan sekejap. Ada-ada saja tanda ni. Ya Allah, wanginya. Hai Puspa Wangi, sedangkan tangan kau begini. Kalaulah badan kau, bagaimana agaknya wanginya? Ya Allah, dugu imanaku Puspa Wangi. Apa yang anda baca-baca tu? Aku mendoalah supaya tangan aku ni cepat sembuh. Nah, Majun. Puspa Wangi. Aduh, Puspa Wangi. Mati aku. Apa yang tercium-cium tu, Kanda? Bukan. Jendela kita ni dah dimakan bubuk. Dimakan bubuk? Baunya pun dah busuk. Bau, nanti. Busuk baunya. Tak ada busuk, tak ada apa-apa, kan?
Eh, hidung kau tuh tersumbat tuh. Wahai kekandaku Sultan Alam Sabana, sudah hampir seminggu kekanda tidak tersantap apa-apa pun. Dinda khawatir tentang kesehatan kekanda. Oh, buah hati. Rupa-rupanya Dinda khawatirkan tentang kesehatan kekanda. Benar, Kanda. Siang malam Dinda bersedih. Bersedih mengenangkan kesehatan kamu. Oh, Kanda. Kalaulah terjadi suatu hal apa-apa, seumur hidup Dinda akan lama. Oh, Dinda idaman hati. Oh, Dindaku yang ku kenang-kenangkan. Rupa-rupanya, bukan Kanda saja yang terindu-rindukan Dinda. Dinda juga terindu-rindukan ke Kanda. Oh, hiburkan hati ke Kanda yang duka. Marilah kita menari, ya adik. Demam lagi. Aduh. Oh ya Allah ya Tuhanku. Janganlah cabut nyawa suamiku. Bahwa Sultan Alam Sahbana sedang uzur diserang penyakit apa ni? Entahlah, bukan aku tahu baca. Sepasal pangkat kau tak naik. Penyakit demam labi-labi. Aduh. Datuk-datuk, kira-kira yang dikongsi. Tuan-tuan, ya, kita boleh sembuh. Tapi taklah makan barang yang ajaib. Apakah barang yang ajaib itu, tuan? Kalau dapat hati musang berjanggut. Hati musang berjanggut, tuanku? Itu memang barang yang ajaib, tuanku. Ampun, tuanku. Pati dapat mimpi semalam, tuanku. Kata mimpi pati, jikalau nak cari musang berjanggut, mesti tu nilam carinya, tuan. Ai, awak ni macam Datuk Bentara juga. Ya, Datuk. Ya. Ampun, tuan. Pati pula dapat mimpi lain macam. Kalau sekiranya Tun Nila mau mencari musang, tak boleh membawa dia punya istri. Sebab musang takut kepada perempuan, tuan. Serupa pula dengan mimpi amba. Pasti, tuan. Serupa, tuan. Ajaib. Mimpi Datuk-Datuk Menteri Sekalian sama dengan kata Tun Ujung. Tuan. Betul, tuan. Ampun, tuanku, beribu-ribu ampun. Raja Muda Tun Nila Utama bersama istrinya mohon menghadap, tuanku. Benarkan mereka menghadap? Menjunjung kita, tuanku. Aduh. Ampun, tuanku, beribu-ribu ampun. Anak anda berdua laki istri sangat bukacita mendengar berita tuanku uzur.
benar anak Datuk Nila Utama. Sakit ayah anda boleh sembuh kalau kiranya mendapat musang berjanggut. Musang berjanggut? Ampun tuanku. Anak anda berjanji akan mencari musang berjanggut sampai dapat. Selamat, silakan anak anda. Mohon ayah anda. Nanti. Ananda Tun Nila Utama, kalau nak mencari musang berjanggut, jangan bawa isteri ananda. Kerana musang berjanggut takutkan perempuan. Konon kata Tun Nujo. Ananda menunggu. Datuk-Datuk Menteri sekalian, Tuan-tuanku, barangkali pada besok hari Tun Nila keluar mencari musang berjanggut. Tak sebulankah? Tak dua bulankah? Belum tentu dapat. Jika sekiranya Datuk-Datuk nak mengambil cuti, melayar pergi jauh-jauh, pergilah kurang wang beta beri. Tak boleh, Tuan-ku. Patih tak mau menduhaka, Tuan-ku. Ampun, Tuan-ku. Biarlah Tun Nila balik dulu, baru patik semua ni cuti. Benar, tuanku. Tak jalan juga jarum aku. Kanya-kanya? Ya? Dinda tak fikir yang tuanku itu sakit. Sebab? Sebab... Tak gunalah Dinda menerangkan. Busuk-busuk pun bapak mertua Dinda sendiri. Apakah yang mengganggu fikiran Dinda? Kanda? Maukah Kanda berjanji? Janji? Baiklah. Besok, Kanda jangan pergi mencari musang berjanggut. Kanda pergi seminit di hujung kampung. Nanti Dinda hantar orang manggil Kanda di sana. Kanda tidak faham, Tuan. Kanda dah berjanji? Baiklah. Kanda berjanji. Selamat jalan Kanda. Jangan lupa janji ya. Baiklah. Tuanku panggil sekarang juga. Tuanku panggil hamba. Nah, mari. Baik. Sebenarnya, beta rindukan musang berjanggut. Datuk. Tuan, Bu. Beta dah baik. Balik, Datuk. Tuan, Tuan. Apa Datuk-Datuk mengendap macam tikus? Balik! Balik! Sudah, baik, 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 baik
anak indahku Baskawani yang cantik rupawan. Mana tuanku? Mari duduk. Mari. Mari. Duduk. Tunila sudah pergi? Sudah, tuanku. Jadi Puspawati tinggal seorang-seorang saja, ya? Benar, tuanku. Apa tak takut? Dalam negeri ini banyak hantu, tau? Hantu raya, hantu gegaji. Yang lebih-lebih dahsyat tadi. Itulah yang Patik takutkan, tuanku. Kalaulah ada orang yang meneman Patik, alangkah bahagianya Patik, tuanku. Pasal meneman jangan takut, biar kapan boleh teman. Alangkah besarnya hati Patik, tuanku. Tapi, kalau tuanku nak datang, janganlah datang siang hari. Datanglah lewat malam sedikit. Boleh datang, sudah baik. Boleh datang. Ya, tuanku. Patik mohon dulu, tuanku. Boleh tak Amal datang ke rumah Puspawan malam ini? Boleh. Apa salahnya? Boleh. Datang. Betul. Ya Allah, Amal kata datang. Aku buka kepala. Buka. Balik dulu ya. Jangan lupa malam ini tau. Datang ke rumah Puspawangi ini malam.
Boleh. Hamba pun keseorangan. Boleh? Ayah, terima kasih. Waktu dah sampai. Pukul lah tentu. Pukul berapa tu? Pukul tujuh. Pukul tujuh? Pukul berapa kali? Tujuh kali lah. Kau ni bodoh betul lah. Baiklah saya pukul. Datuk kira ya tu? Ha, baik. Satu, dua, tiga. Kanda sama hamba. Kalau tidak sini, Binda. Kalau suruh kemari besok malam, Binda-Binda sajalah. Kanda, biar Binda ambil kopi ya. Terima kasih. Puspawani, istri hamba pun tak pernah melayankan mas ini. Bila si tua itu nak mampu. Bunda bertanya tentang undang-undang negeri di sini? Boleh, apa salahnya undang-undang apa, Bunda? Salah atau tidak, jikalau seorang lelaki masuk di rumah seorang perempuan semasa suaminya tak ada di rumah? Itu salah besar, salah besar. Kalau begitu, kandang itu salah lah. Salah juga lah. Tapi itu tak jadi apa, sebab undang-undang dalam ini negeri kanda yang bikin. Itu semua boleh padam. Siapa tu? Suami Bunda berantakan. Suami? Alamak, suami. Itu cuma Nadinda.
kalau Kanda tak datang tadi? Pasal Puspawani tak panggil pun Kanda datang. Kanda, biar Dinda ambilkan kopi ya. Baiklah, terima kasih ya. Amboi, halus kulitnya. Alah, Kanda ni. Siapa ku ini? Sisa Dinda, Kanda. Kalau sisa Dinda, biarlah Kanda ambil berkatnya ya. Alah, Kanda rupanya pincang. Nanti Dinda tukar yang lain ya. Puspawani punya pasal tidak pun kicap lah. Pasal Puspawani masih pun jadi main. Sahabat. Suami Dinda, barangkali. Suami Dinda. Aku. Minum besok pun boleh minum juga. Marilah sini kita bersenda gurau. Kanda? Ya? Ajarlah Dinda bagaimana nak cinta-cinta. Apa tu Nila tak ajar pasal cinta? Allah, Nila tu bodoh ya. Memang dia bodoh. Dia belum khatam lagi pasal cinta. Tengok Kak Kanda, 6 kali khatam pasal cinta, tahu tak? Kanda, ya. Nyanyilah satu lagu. Nyanyi lagu? Tentang nyanyi, lidah Kak Kanda belum kerok lagi. Allah, perlu orang sekarang. Oh, jadi nak nyanyi juga? Rupanya tidak bisa suara yang tersimpan ini. Nak nyanyi lagu apa ya? Lagu cinta-cinta lah. Lagu cinta-cinta? Ya boleh. Bang seluruh kuali sawah dan gunung mandi kato diri rampai pinang berkecai minta tolong tangan. Tangan siapa ya? Oh ya, minta peluk tangan Pak Luncai. Bapak juga suara yang tersimpan. Kanda, nyanyilah satu lagu lagi. Enggak lagi?
Anda. Boleh. Ram pisang, pisang masala. Siapa itu ya? Suami Dinda, barangkali. Demira. Ya Allah, tolong cepatkan aku. Suaranya garau macam guru nak hujan. Dinda putus asa. Putus asa. Dinda ingat Kanda tak datang tadi. Kalau Kanda tak datang, Dinda akan mati. Janganlah mati, Dinda. Kalau mati, biarlah bersama-sama dengan Kak Kanda supaya kita sekubur berdua saja. Dinda sakit, Kanda. Sakit apa, Dinda? Rindukan Kanda. Aduh. Tapi rindukan Kanda. Kenapa pula? Sakitnya datang, Kanda. Datang sakit. Dia tak akan datang ikan obat. Sakitnya tak payah obat. Apa obatnya ni? Obatnya cio. Cio. Aduh. Betul hanya itu. Datuk.
boleh bergerak. Oh, patung itu memang bergerak, tuanku. Itulah kepandaian Tunila. Oh, kepandaian Tunila. Oh. Silakan, tuanku. Ya, sudah. Pandainya Tunila. Patung boleh bergerak. Bunuhi, bunuhi. Mari. Apa di bawah itu? Oh, itu tikus, tuanku. Tikus? Tikus apa begitu besar sangat? Tikus almari. Oh, tikus almari. Patutlah besar, ya. Silakan, tuanku. Ya. Saya tak sangka Tunila begini pandai. Patung boleh bergerak. Tuanku? Tikus itu besar sangat. Dia menggitik-gitik beta. Dia tengok beta lagi. Tikus itu tak berbahaya, tuanku. Silakan, tuanku. Baring-baringlah, tuanku. Biar patik sediakan makanan. Baik. Pas bawah itu. Pergi jangan lama-lama, tau. Datang dekat beta takut. La 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 li la li 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 ya ya la la li li. Mamui, mamui, dapat tidur begini wangi. Kalau barang bos wangi macam mana kawan? Bos wangi. Bos lagi. Apa ini bawah itu? Ha? Oh, itu katak, tuanku. Katak apa pun tak ingat. Katak simpan, tuanku. Oh. Macam-macam, Tunila. Katak pun boleh pelihara simpan bawah katil. Tuanku, tuanku. Janganlah panggil tuanku. Panggil Kanda sudahlah. Kanda. Ya, Dinda. Sekarang kita hanya berdua. Marilah kita berbual Sunda, Kanda. Itulah yang Kanda tunggu, Puspawangi. Oi, maklumlah di istana tak boleh bergerak langsung. Tunggu dulu. Kita mesti berjanji. Dinda akan menurut semua kemauan Kanda. Kanda mesti ikut satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya, Kanda mesti menjadi kuda. Kuda? Kuda apa? Ya, menjadi kuda-kuda. Dinda akan pacu di belakang Kanda. Dan Kanda mesti pusing di tempat ini 10 kali. Sudah cukup 10 kali, Dinda akan menurut apa saja kemauan Kanda. Ada, Dinda? Iya. Baiklah, kuda pun kudalah. Mengapa lambat, Dina? Kataknya dia nak merayap keluar aja, Kanda. Makanya dia cemburukan Kanda. Dah? Ada, Kanda. Ada jalan, ha? Tak. Baiklah. Tak. Satu kali, tapi 9 kali, Kanda. 9 kali pun 9 kali, Kanda. Mengapa patung ketinggalkan buah-buahan dengan tombak? Patung memang selalu berada tempat, Kanda. Mengapa patung itu nak angkat tingkap? Patung itu memang begitu, Kanda. Nanti sekejap dia berada dalam tempat. Mengapa katak itu boleh membeta? Katak itu tak berbahaya, Kanda.
Patung tu boleh lompat tingkap. Patung tu memang begitu, Kanda. Sekarang Kanda jalan. Nanti. Aduh. Heran patung boleh lompat tingkap. Lama juga Kanda jadi sultan, tak pernah tengok patung boleh lompat tingkap. Kita dah bila rumah tu di dalam utama banyak hantu. Hanya bersembunyi di balik sana. Sudahlah, Dinda. Tak usah diceritakan. Kanda telah saksikan segala-galanya berlaku di dalam rumah ini. Dinda sungguh tidak tahu. Kanda-kanda, musang medangut yang tuanku jam-jamkan itu di dalam dapat. Oh, itu dia. Iya, Kak. Mari kita lihat. Oh, ada di sini musang medangutnya. Musang? Woi, musang. Tak jawab. Dinda, besok kita akan bawa musang ini menghadap kuda. Datuk nikah kahwin. Ampun tuanku, katanya datuk nikah kahwin semalam makan julap. Uzur juga. Hairan. Kalau beta dan uzur, datuk-datuk semua pun uzur juga. Ha, datuk pujangga, mengapa hidung itu dibungkus macam bawang air beku? Patik terlanggar tembok tuanku. Datuk bendahara perukara aja. Patik jatuh dalam perigi buta tuanku. Sehingga patis pula yang dulu. Aduh, sakitnya tuanku. Ha, mentara maku bumi, mengapa mata tu? Aduh, mata patik disengat ulat bulu tuanku. Macam-macam sakit mika tu. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik harap diampun. Musang berjanggut yang tuanku idam-idamkan itu telah pun ananda bawa menghadap. Ananda Tun Nila Utama. Sangat-sangat susah menangkap musang berjanggut itu tahu. Tetapi bagaimana ananda dapat menangkap dengan tempoh satu hari, ha? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sebenarnya musang berjanggut ini bukanlah ananda sendiri yang menangkapnya tuanku. Tetapi istri ananda Puspawangi yang menangkapnya. Ha?
Kata datuk-datuk semua, Musang Berjanggut takut dengan perempuan. Boleh jadi Musang ni telajak, tuanku. Baik, Datuk Ketiga pergi tengok. Betul tak betul Musang Berjanggut? Seperti ini rasanya hamba telah pernah tengok di mana ya? Hamba pun pernah tengok juga seperti ini. Sudah, buka saja. Kenapa pula tuah kutub ni di dalam peti? Tak mampus dia agaknya. Ha, mengapa Datuk-Datuk cengang? Betul Musang Berjanggut tu? Ampun tuanku, oleh sebab Patik tak belajar ilmu hewan, Patik tak boleh teka tuanku. Tetapi jenggotnya ada. Patutlah Datuk Pujangga tak naik pangkat. Bodoh. Bentar amat ku bumi. Tuanku. Betul Musang Berjanggut tu? Ampun tuanku, betul Patik ada belajar ilmu hewan, tetapi belum khatam tuanku. Datuk pun satu dol. Datuk Bendahara Paduka Raja, betul Musang Berjanggut tu? Patik dah khatam tentang belajar ilmu hewan tuanku. Tetapi hewan yang serupa ini, Cikgu Patik belum ajar Patik tuanku. Datuk dengan Cikgu Datuk pun lagi satu dol. Sudah, mari sini. Biar beta sendiri periksa. Orang-orang di balai semua turun di bawah dengan perintah beta. Tiga silam ngadap. Oleh kerana beta takut Musang Berjanggut terlepas, dari itu Datuk Ketiga angkat ini peti ini bawa ke dalam istana, tunggu sampai beta datang. Tulila Utama, sila menghadap. Ampun tuan. Tulila Utama, sekarang bawa isteri Ananda Puspawangi menghadap beta dengan perintah. Patik menyunjung perintah. Ahli-ahli mesyuarat Pura Cendana sekalian, beta sangat senang hati kerana dah dapat Musang Berjanggut. Mereka-mereka sekalian boleh pulang ke rumah masing-masing. Ingat, tidak dibenarkan siapa-siapa tanya pasal Musang Berjanggut lagi. Tetapi kalau ada yang tanya pasal Musang Berjanggut lagi, beta hukum.
potong gaji. Mari, mari. Mereka gemuk. Mereka berdua balik. Pakcik ada kerja, tuanku. Tak ada kerja. Ambil cuti. Balik. Bawa, tuanku. Tikus almari, ada pula yang jadi patung-patung. Yang si tua ni pergi jadi nisang pasal apa? Bikin malu nama beda. Bikin malu pura cendana. Tak boleh harap. Bodoh. Beda semalam pun jadi kuda. Tuanku beribu-ribu anak anda berdua lah istri masuk menghadap. Ah, anak anda ternilai utama dan perkawan. Ayah anda minta maaf di atas kelancangan datuk-datuk menyesuaikan. Dan ayah anda sendiri masuk ke rumah anak anda semasa anak anda tidak berada. Dalam niatan ayah anda, tak ada apa-apa. Sumpah tak ada apa-apa. Taklah datuk-datuk menyesuaikan. Tidak ada apa-apa. Yang sebenarnya, ayahanda mau tahu perbedaan di antara perempuan dengan betina. Sekarang baru ayahanda tahu. Sepernama yang akan datang ini, ayahanda hendak pabalkan Tun Nila Utama bergelar Sultan Purwacinta. Dan Puspawan bergelar Permaisuri Purwacinta. Ayahanda sudah tua dan uzur, tak layak lagi memerintah biar rakyat. Dari itu niatan ayahanda hendak pergi ke tanah yang suci menunaikan fardu haji. Apa hal rakyatnya? Datuk-datuk semua, anda stay in! Alamak, berhenti! Jangan lupa berhenti!